Hingga malam ini proses evakuasi warga desa Sumber Buluh Lumajang ke sejumlah tempat posko pengungsian terus dilakukan. Warga dilarang mendekati radius 12 km dari kawasan Gunung Semeru. Jurnalis MJN melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumber. Bisa saya jelaskan bahwa sejumlah rumah warga memang sudah mulai ditinggalkan oleh pemiliknya, di mana mereka sudah bersiap untuk mengungsi di posko-posko pengungsi yang sudah ditentukan. Dan sejauh ini memang rumah-rumah ini ditinggalkan agar mereka bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat di pengungsian. Dari Kamar Kajang, Desa Sumber Buluh.